Menjelang Ramadan 1439 Hijriah, ratusan aparat kepolisian dari Satuan Sabara dan Lalu Lintas Polres Majalengka melakukan Jumat Bersih di Masjid Agung Al-Imam. Jumat Bersih dilakukan polisi dengan membersihkan tempat wudhu, beberapa ruangan di sekitar masjid, serta saluran air yang disinyalir sering mampet, kaca jendela, dan kawasan pelataran Masjid Agung Al-Imam Majalengka. Kapolres juga menyerahkan bantuan tempat sampah ke beberapa masjid, termasuk di Masjid Miftahul Jannah, Kelurahan Tonjong, Majalengka, dan Masjid Cigasong. Kegiatan baksos dan Jumat Bersih menyambut bulan suci Ramadan ini dilakukan dalam rangka memakmurkan masjid yang dilakukan juga di polsek-polsek jajaran di kabupaten. Hari ini tadi kita seluruh Polres Majalengka dan jajaran melaksanakan Jumat Bersih dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama, kita membantu masyarakat membersihkan tempat-tempat ibadah kurang lebih 28 titik di masing-masing polsek, juga melaksanakan semua secara serentak. Harapan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan situasi yang nikmat, khidmat, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Harapan ke depan mungkin bisa di contoh juga oleh yang lain supaya bisa memakmurkan masjid, khususnya untuk masyarakat Majalengka dan sekitarnya, umumnya untuk kita semua. Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspenditribrata TV, salam Tribrata.